kita sangat bersyukur sekali karena yang pertama bahwa harganya sesuai dengan standar sama seperti di kota-kota, sehingga harganya membantu kita sekali. Dan akses untuk kita datang untuk isi BBM sudah dekat. Yang kemarin-kemarin tuh kita di ibu kota kabupaten, sekarang kita bisa isi sendiri di sini. Ini secara simbolis berarti kita sudah membangun di 170 titik, jadi atau 170 kecamatan. Kedepan saya sudah lapor ke Presiden, kalau bisa itu diteruskan sampai 2024 itu menjadi 500 titik. Saya kira keputusan kami sih pasti Pak, meresmikan terakhir di program tahun ini 13 SPBU itu di Omisuri Selatan. Karena ini SPBU dengan pemandangan terindah Pak. Saya tidak pernah lihat SPBU dengan pemandangan, saya sudah keliling dunia Pak, nggak ada Pak. Ya ini yang paling indah Pak SPBU.